Penangguhan solat Jumaat dan solat lima waktu untuk orang awam di Masjid Serta Surau di Selangor dilanjutkan sehingga 30 Jun ini. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menitahkan tempoh penangguhan itu bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Dalam satu kenyataan, Setiausaha Sulit Sultan Selangor Datuk Muhammad Munir Bani berkata, baginda bertitah bahawa dalam tempoh itu, pelaksanaan solat Jumaat masih hanya dibenarkan dilakukan di 39 masjid terpilih dengan jumlah jemaah yang ditetapkan seperti diumum sebelum ini. Semakan semula penangguhan solat itu untuk orang awam akan dilakukan selepas minggu pertama bulan ini. Sekiranya jangkitan wabak COVID-19 menurun dengan konsisten, jumlah jemaah solat Jumaat dapat ditambah dan masjid dapat dibuka khususnya di kawasan zon hijau. Laungan azan solat lima waktu tetap akan berkumandang seperti biasa. Hanya imam, bilal serta siak sahaja dibenarkan menunaikan solat berkenaan di masjid serta surau di negeri berkenaan dalam tempoh tersebut. Manakala program ceramah melalui media sosial terus dijalankan.